Halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Ender Gamers, teman-teman ya. Oke, jadi di video kali ini ini aja ya, agak sedikit gitu ya. Nah, jadi di video kali ini teman-teman aku mau ngebahas soal nge-stuck kalian ya. Jadi banyak dari teman-teman nih nge-stuck, ngalamin stuck update ya, stuck update atau stuck login. Ini ada yang salah satu komentar dan subscriber aku yang paling pinter banget ya. Dia udah ngasih trik yang dimana katanya gini ya. Dari sedikit cerita nih katanya gitu, kalau kalian masih ngalamin stuck gitu ya, stuck update. Nah katanya gini, klik login terus nanti ada muncul tulisan update gitu ya. Ntar ada tulisan update item. Nah itu 1/8 lah, terserah lah ya, misalnya 1/7 dan dia nge-stuck di situ. Nah terus yang kedua katanya harus cepet-cepet keluar gitu kan, ke pencet home gitu atau keluar lah gitu ya. Nah terus masuk lagi nih pakai timer lah ya, pakai timer gitu katanya ya, pakai hitung sendiri lah ya. Terus pertama itu hitung 10 detik, terus yang kedua hitung 12 detik, terus yang selanjutnya dah gitulah ya teman-teman ya. Nah jadi urutannya singkatnya kayak gini gitu, login update muncul kan, ada tulisan muncul update ya, update item. Nah terus cepat-cepat kalian pencet home gitu. Nah hitung sampai ngelakuin kayak gitu terus, 1-4 lagi ngelakuin kayak gitu teman-teman ya. Nah sebenarnya ada cara gampang lagi daripada yang ini yang udah dikasih, tapi aku terima kasih juga buat sedikit cerita udah ngasih aku tips ini. Dan jujur selama aku update ini, mumpung gua bersyukur banget ya, Hendry bersyukur banget karena ya ini bagi gua sendiri ini bermanfaat juga ya. Sebenarnya aku ada cara gampangnya lagi, kalau kalian punya HP Android atau punya teman yang udah update, sebenarnya gampang banget. Kenapa aku bilang gampang? Ini kalian bisa ikut cara aku, yaitu kalau di komputer atau di HP itu datanya sama teman-teman ya. Kalau kalian nggak payah update nih ya, nggak mau payah update, aku ada cara satunya. Kalian tinggal klik run as ya di run as lagi, sorry, maksudnya kok pencet tombol Windows terus R ya, sama-sama R, terus nanti ketik ini ya, app data. Nanti kan dia masuk ke roaming nih ya, roaming kalian back in aja, terus kalian klik lokal. Nah di lokal ini kalian cari namanya folder Growtopia. Kalau di HP itu namanya .com Growtopia ya teman-temannya, kalau nggak salah. Aku lupa deh namanya RSF apalah namanya, software apa ya, Ubisoft lah ya aku ngomongnya ya. Nah di sini teman-teman ya, di sini. Nah kalian kalau di Android kalian tinggal masukin aja foldernya, nanti ada tulisan chicks. Nah chicks ini kalian tinggal copy aja dari HP kalian yang udah diupdate ya, udah diupdate tinggal login aja. Nah kalian tinggal copyin aja ke PC kalian ya, copy cheese-nya aja, jangan copy save datanya juga ya, copy cheese-nya aja ya, cheese-nya aja ya, di copy cheese-nya aja. Kalau udah kalian copy, udah tinggal login si Growtopia-nya. Kalau udah login-nya udah bakal bisa teman-teman ya. Nah gitu. Jadi cara simpelnya gimana bang? Cara simpelnya gini nih deh, aku kasih deh. Nih aku ini ya, aku pura-pura ini hilang ya, datanya hilang ya. Aku harus update lagi nih. Ya, aku hilangin dulu deh datanya. Gimana sih penjelasannya abang ini ya, ribet-ribet bang. Ribet ya, ribet. Mampus kau ribet ya. Nah, cara kerjanya kayak gini teman-teman. Ya, cara kerjanya. Kenapa aku bilang kalian harus download cheese-nya? Download cheese, maksudnya copy cheese-nya aja. Tapi hati-hati ya teman-teman ya, mending dari HP kalian masing-masing ya, daripada kalian saran aku sih mending HP itu nggak di mod ya, nggak ada mod atau nggak ada apa-apanya teman-teman ya, mending kayak gitu. Karena apa, kalau kalian mod itu nanti ujung-ujungnya ya ntar ada hal yang tidak diinginkan, nanti akun kalian hilang lah atau semacamnya ya. Jadi aku nggak mau kalian kayak gitu, pokoknya pakai aplikasi Ori lah ya, Ori ya, jangan pakai yang mod-modan nggak jelas itu ya. Oke, nah cara kerjanya gini teman-teman ya. Ini aku anggap aja hilang ya, aku belum update nih. Aku anggap aja aku belum update deh. Aku belum update nih, aku hilangin ya. Nih, anggap aja aku belum update. Nah, ini aku kan winrun nih ya, winrun ya. Karena aku nggak berani ini. Oke, nah di sini update. Nah,
di sini update dia bakal update teman-teman. Dia bakal update. Nah, kata si ini kan dia katanya back ya, kalau misalnya ada muncul tulisan update dia katanya back ke home cepat-cepat ya gitu. Nah, kayak gitu. Terus hitung lagi. Nah, sebenarnya kalau ada cara gampangnya yaitu kalian tinggal back keluar dulu dari Growtopia-nya, nanti kalian tinggal ini. Nah, kalau udah kayak gini kalian tinggal nikmatin aja lah fiturnya, guys. Kalian tinggal nikmatin aja fiturnya. Ini lebih simple dan lebih gampang. Mau Kak, ini bisa enggak caranya di PC atau di di PC atau di Android? Bisa. Semua device bisa. Ya, semua device, mau Android, mau komputer itu bisa, teman-teman ya. Mau laptop pun bisa, teman-teman ya. Cara ini lebih gampang dan lebih simple. Kenapa aku bilang lebih simple, lebih gampang ya? Karena kalian nggak perlu lagi mau nunggu-nunggu update-nya si Growtopia gitu. Itu cara cepatnya, teman-teman ya. Jadi kalian jangan manfaatin fitur ini ya, karena jujur tutorial ini aku udah kasih beberapa kalian, mungkin dari kalian mungkin nggak tahu, udah aku kasih beberapa video mungkin ya gitu ya. Nah, caranya ini lebih gampang, teman-teman, lebih gampang. Kalian tinggal buka Chrome-nya aja, kalian tinggal copy, udah paste, selesai gitu ya. Gak repot gitu. Nah, ini nge-stuck ya teman-teman, yang nge-stuck nih, nge-stuck login ya. Udah tungguin aja gitu. Nah, kalau nge-stuck login ini bisa jadi internet kalian lagi down atau kayak gimana teman-teman ya. Nah, kayak gini nih. Nah, ini nge-stuck ini namanya ya. Nah, udah selesai, bisa login lah. Easy, man. Easy. Apa sih yang kalian repotin gitu? Udah bisa nih, udah bisa main kalian. Ini gampang cara-cara simpelnya ya, cara simpelnya. Kalau di Growtopia-nya si ini apa ya? Aku lupa deh namanya. Ya kalau kalian pakai HP itu ya kalian masukin foldernya aja di Android. Kalau nggak salah aku lupa deh Android. Terus ke data, kalau nggak salah paling atas ya data atau apalah deh, lupa ke data ya kalau nggak salah ya data. Terus kalian cari folder Growtopia-nya di situ. Nah, nanti ketemu tuh Growtopia. Kalian masuk ke folder Growtopia. Nanti ada ketulisan cheats kayak gini. Nah, cheats kayak gini. Kalian tinggal copy aja, copy, masukkan ke komputer kalian. Nah, kalau di komputer kalian kali kalau kalian mau buka kayak aku ini, kalian tinggal pencet tombol start ya, start, tombol start sama pencet R. Nah, nanti keluar kayak gini. Kalian tinggal ketik app data. Nanti aku coba tampilin aja di deskripsi ya teman-teman ya, di deskripsi nanti aku jelasin gimana cara-caranya. Nah, nanti kalian tinggal tiruin aja, oke? Nah, kalau udah kayak gini kalian tinggal oke. Nanti buka folder kayak gini kan. Nah, kalau udah kayak gini foldernya, kalian tinggal klik app data, terus kalian klik lokal. Nah, kalau udah di lokal, udah deh kalian cari aja folder ininya, folder apa namanya ya, folder si Growtopia-nya tuh ya, folder Growtopia-nya nih ya, folder Growtopia-nya. Kalian tinggal boom, selesai deh. Gak repot lagi kalian mau gini-gini apa ini ya, mau pakai cara Bang Hendri atau mau pakai cara ini juga bisa teman-teman ya. Keduanya sama bisa ya. Jadi buat sedikit cerita ini, makasih banget ya, sekali lagi makasih banget, ini aku udah pinin chatnya. Jadi kalian tinggal lihat-lihat aja nanti di short video aku, oke? Udah, itu doang sih yang aku bisa bahas teman-teman, singkat dan padat. Ya mungkin tutorial ini berguna dan lebih cepat lagi dan lebih efektif lagi aku kasihnya. Ya ini lebih efektif ya, karena cuman bermodal HP dan juga device komputer. Kalian tinggal kopas aja, bam, udah jadi. Udah nggak udah bisa main lagi kalian. Ya, bang, nggak bisa bang, ngirim filenya gimana bang? Ya kalian siapin aja kabel data teman-teman ya. Masa nggak punya kabel data ya, kalian bawa kabel data ke atau punya kalian punya, pasti kalian punya ini kan, memori kan. Nah, kalau punya memori eksternal, aku saranin kalian pakai kayak gini teman-teman ya. Kalian beli aja, ini murah banget harganya, ini kalau nggak salah 15.000 atau berapa lah, 20.000 lah kalau nggak salah. Ini kayak gini aja teman-teman ya. Udah, kalian tinggal ambil itu kalian, memory card kalian nih, memory card kayak gini nih ya, memory cardnya. Nah, kalian tinggal masukkan ke sini, ke alat ini. Udah, tinggal tancapin deh ke USB komputer, selesai. Nggak repot, nggak ribet-ribet amat gitu. Kalian mau cari ini nih, nggak ribet-ribet amat guys. Ya,
Itu udah paling simple dan paling gampang banget. Aku udah kasih tahu tutorialnya ya. Udah nih ya, udah ya. Udah aku kasih tahu. Kalau misalnya kalian masih menanya-nanya, "Bang, masih nge-stuck, Bang?" Ya, coba cek dulu internetnya ya, lancar atau enggak. Oke? Oke, kemungkinan bisa jadi internetnya kalian. Oke, ya udah itu aja sih yang aku bisa bahas. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Ya, video ini cuma singkat tapi penjelasannya sedikit signifikan juga. Jadi bagi aku, wis, ini jadi pelajaran buat kalian juga ya semuanya. Oke, see you the next time kita di live video berikutnya ya. Dadah.